Glad we ventured out. Hey. Halo Sobat Gaskan, welcome to Bali. Kembali lagi ke saluran informasi dan jalan-jalan wisata terbaik channel Junor RRTV. Channel Junor RRTV, every day is holiday. Today, hari ini channel Junor RRTV akan mengajak Sobat Gaskan mengupdate situasi dan suasana terbaru perkembangan pariwisata Bali. Tepatnya hari ini kita akan update suasana di kawasan Benua dan juga kawasan dari Nusa Dua. Tepatnya hari ini kita akan melihat perkembangan suasana terbaru di kawasan dari Pantai Samuh menuju kawasan dari Pantai Nusa Dua. Jadi kawasan Pantai Samuh ini bisa Sobat Gaskan akses dari kawasan Jalan Pratama Nusa Dua. Jadi dari arah ITDC menuju kawasan Jalan Benua, ya, Jalan Pratama. Nanti di seberang sebelah kanan kalau dari arah ITDC Sobat Gaskan akan menemukan kawasan Pantai Samuh. Nah, kawasan Pantai Samuh ini sangat dekat dengan kawasan Pantai Nusa Dua. Di Pantai Samuh ini itu banyak terdapat water sport, ya. Dari Sobat Gaskan bisa menyewa kano ataupun juga banana boats dan juga jet ski. Nah, untuk tiket masuknya sendiri ini dikenakan biaya untuk sepeda motor itu Rp2.000 dan Rp5.000 untuk mobil Sobat Gaskan. Nah, inilah suasana di kawasan dari area parkir Pantai Samuh. Jadi Sobat Gaskan kalau menuju kawasan ini akan mendapatkan view yang sangat luar biasa karena pantai ini sangat bersih, berpasir putih dan tentunya ombaknya sangat bagus untuk berenang dan bermain water sport di sini. Sangat cocok untuk Sobat Gaskan mengajak anak-anak ke sini Sobat Gaskan. Nah, di sini juga ada pedestrian ataupun trek pejalan kaki. Jadi Sobat Gaskan bisa berjalan-jalan di sini karena di sini tuh banyak sekali ada resort-resort mewah. Sebelah kanan kita ini itu ada resort mewah seperti kawasan dari Club Med, ada Sofitel, ada Kayu Manis juga. Jadi banyak sekali. Jadi Sobat Gaskan wajib kalau berkunjung ke Bali mengunjungi Pantai Samuh ini yang berada di kawasan Benua. Nah, di sini kita parkir. Jadi ada larangan juga untuk ke pantai ini, itu dilarang membawa hewan ataupun mengembala hewan, dilarang juga menerbangkan drone tanpa izin Sobat Gaskan. Nah, kita akan jalan lagi, kita akan lihat suasananya. Jadi Sobat Gaskan selamat menyaksikan, inilah suasana kawasan dari Pantai Samuh, kawasan dari Benua menuju kawasan dari Nusa Dua. Selamat menyaksikan dan enjoy. Glad we ventured out. Hi. We did a fun activity.
Oke, Sobat Scan, kita akan lanjut lagi. Jadi sebelah kanan kita ini adalah kawasan dari Club Med. Jadi kita akan jalan dari sini. Di ini adalah kawasan dari pedestrian, kawasan dari Pantai Samo menuju kawasan dari Pantai Nusa Dua. Jadi ini adalah sebelah kanan kawasan Club Med. Ya, salah satu resort yang bagus untuk menginap yang menginginkan suasana yang indah, nyaman, asri. Nah, ini kawasan yang sangat rekomendasi untuk kalian menginap di kawasan Bali Selatan. Nah, kita mau lanjut lagi, kita mau lihat suasana di kawasan Pantai Nusa Dua. Jadi di sini tuh banyak sekali ada resort-resort mewah seperti inilah. Di sebelah kanan kita ini adalah Club Med. Nanti di depan sana ada Sofitel juga, ada Kayu Manis juga. Nanti kita akan lihat suasana di kawasan depan pantai dari Sofitel juga. Jadi selamat menyaksikan Sobat Gaskan, kita akan jalan-jalan lihat suasana terbaru kawasan dari Benua dan juga Nusa Dua. Thank you.
Thank you.
Oke, Sobat Scan, itulah suasana terbaru dari kawasan Benue, tepatnya kawasan dari Pantai Samo dan juga kawasan Nusa Dua di kawasan dari Pantai Nusa Dua. Kita juga melewati beberapa restoran-restoran dan juga resort-resort mewah yang ada di kawasan Benue dan juga Nusa Dua. Jadi, terima kasih banyak Sobat Scan, sampai jumpa di video selanjutnya seputar wisata dan tempat-tempat populer di Bali. Ingat liburan virtual, ingat channel Junior Ada TV, karena channel Junior Ada TV, every day is holiday. Salam Gaskan dari Pulau Dewata Bali, dan bye-bye.